Assalamualaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Alim. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin membahas papan-papan menarik dari arena PON Aceh 2024. Masih dari nomor pasangan. Kali ini dengan judul Mencari Si Jaka. Lengkapnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Papan ini kami ambilkan dari papan nomor 24. Artinya adalah ronde keempat. Papan terakhir di ronde keempat. Ya. Setiap ronde memainkan 6 papan per rondenya ya. Ini adalah ronde keempat, papan terakhir, papan nomor 24. Barat ya, membuka penawaran dengan week 2 2 spade ya. Apin Nur Halim di sini ya. Ketemu melawan Tugiman dan Kumokong dari Sulawesi Tengah. Pas dan berce dengan 4 kartu spade asking langsung melaju ke 4 spade yang didowel oleh selatan dan diterima oleh semua pemain. Kita lihat ya dengan fit 10 kartu ya. Menurut rule of total trick ya harusnya enggak bagus dah skornya ya. Karena bermain sejumlah truf. Dan menerima King Clover sebagai kartu pembuka. Ketika dami dibuka, Apin melihat bahwasanya ada dua loser di hat dan kontrak tergantung dari memainkan diamond. Di manakah letak si jaka yang dicari ya? Apakah dia di sebelah kiri, di utara di Tugiman, Pak Tugiman atau di selatan di Mr. Kumokong? Nah, kalau Anda sebagai declarer, di mana ada tempatkan Jack Diamond? Ya, dua-dua bisa katanya ya. Dua-dua bisa. Cuman ingat bahwasanya selatan melakukan double di tingkat 4. Nah, mari kita lihat bagaimana saudara Apin mengeksekusi kontrak ini ya. Dia bermain dengan Clover As menang dan Clover Truth. Langsung dia Truth Club dan memainkan hat. Lawan sebelah kiri main kecil ya. Kok dia bermain seperti itu? Rupanya dia mempersiapkan stripping ya. Menang dengan King Hat selatan, melanjutkan dengan As Hat. Dan hat berikutnya yang ditruf oleh saudara Apin. Oh, kalau gitu asking hat doang dong ya. Queen hatnya ada di utara kalau sebelah kiri kalau gitu ya. Lanjutkan dengan speed ke as. Dan meneruf ada, semua lawan ada ya. Dan meneruf klub terakhir. Nah. Kemudian Apin main cash queen spade dan utara discard heart ya. Jadi kelihatan di timur apa di sebelah kanan atau selatan asking heart jack spade ya. Sementara king queen clover di kiri itu bisa ada jack bisa ada enggak ya. Kelihatan bahwa asking heart jack spade 8 as diamond sudah ditempatkan oleh Apin di selatan karena melakukan double di tingkat 4 ya, pasti adalah 3 trik ya. Secara teoritis dua-dua posisi masih mungkin pegang Jack Diamond. Namun yang diamond panjang di mana? Kemungkinan besar ya di selatan karena dia melakukan double dan menyiapkan kartu lain ya, selain spade sebetulnya.
Dan Apin dengan tepat memainkan diamond ke arah queen. Dan selatan harus kembali double void, balik club ya, truf di tangan dan buang diamond di dummy, atau kembali diamond ke arah di run, dibiarkan sampai ke arah 10 oleh declarer sehingga kontraknya berhasil dipenuhi. Sebuah permainan yang cantik dari Apin Nur Halim ya. Hasil ini mendapatkan skor 87%. Loh, kok nggak 100%? Ya karena ada satu lagi pasangan Aceh, yaitu Said dan Mulyadi, juga bermain kontrak 4 spade dan berhasil memenuhi kontraknya. Ada dua cara ya, di samping cara main ini adalah lead 10 diamond, yang satu lagi yang langsung menyelesaikan persoalan declarer. Jadi kalau 9 diamond lead langsung pagi-pagi ya, 9 diamond lead 9 diamond bagi-bagi ya, 10 as hanya kalah 2 trick card dan 1 trick diamond ya. Dan bukan hanya itu, Pak top di meja papan ini adalah Yosef Utosaid dan Bram Vicario. Ketika Barat membuka penandangan 2 diamond, weak salah satu major, pas 2 hat, pas 2 speed, pas, kemudian lawannya melakukan take out double 2 speed dan anehnya dipenalti oleh Utara sehingga hasilnya 2 speed up 2. Dapat skor 100% ya. Banyak sebetulnya pemain yang berhasil memenuhi kontrak di 4 speed, di antaranya adalah Roni El Tanto dan Yobet Semarau, juga bermain 4 speed tanpa double ya, berhasil mendapatkan skor 67%. Kemudian Jauri Ajat juga call 64 speed dan berhasil memenuhinya. Santoso juga ya, Sugeng juga berhasil menemukan kontrak 4 speed dan berhasil. Dan ada juga yang aneh, skor tadi yang 2 speed up double up 2, ada juga adalah ketika tahu fit 10 kartu dari itu arah selatan, dia berhenti di 2 speed dan selatan melakukan balancing dengan bit 2 notram minor-minor dan membiarkan lawan bermain di 3 klub. Kontraknya up 1 ya. 4 klub juga masih bikin seperti yang didapatkan oleh pasangan Robert Julius George. Anehnya kok 3 klub dibiarkan, padahal kita ada speed 10 kartu. Kalau 4 klub mungkin masih bisa ya, takut 4 speed mati, 4 klub juga mati gitu. Tapi kalau 3 klub membiarkan dengan 10 3 apa? 3 speed rasanya agak kurang apa? Kurang kompetitif ya dengan fit 10 kartu. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.